Hai guys, sekarang saya ada di Kopi KKN. Itu Kopi KKN Bread. Kopi dan roti bikin sendiri guys. Di Moy. Dia ada di Pasar Moy, di Mall Moy guys. Kopinya. Tak saya tanya alamat di mana. Mas, ini jalan apa ya namanya? Alamatnya blok berapa? Blok berapa? Blok L nomor 21. Namanya apa? Jadi ruko apa? Di lobi 5, dekat lobi 5. Oh, dekat lobi 5. Blok L. Blok L nomor 21. Pokoknya dekat lobi 5 1-2 meter sebelah kiri aja. Ada KKN. Gitu. Ini roti bisa makan siang, minum kopi sambil duduk-duduk, tapi sekarang nggak boleh guys ya. PPKM, masker aja mesti pakai dua guys. Sekarang tambah pusingnya ini, penyakit tambah canggih aja guys. Virusnya tambah canggih. Bukan orang aja yang canggih, virus juga canggih guys. Tuh, banyak. Pusing semua ya, kerja pusing, pengusaha pusing. Aduh, kacau guys. Ya emang itu cepet-cepet biar berlalu deh guys ya, biar kita juga enak bikin konten juga pusing. Aduh guys, mau jalan kemana sekarang? Mbaknya pusing. Semua pusing. Pacarnya pada kabur guys. Pak mau nanya pak, di sini yang the best seller yang mana pak? Rotinya. Rotinya best seller di Smoked Beef and Egg. Smoked Beef and Egg ya? Minta satu deh, sama apa lagi yang kedua ya? Paling ini pak, kita pakai bundling. Bundling yang ini pak. Ini yang mana? Ini. Oh. Nah, jadi 35.000 sudah sama sandwich sama es kopi susu. Oh, dia lagi ada paket nih guys. Ini kopi apa nih? Es kopi susu gula aren. Oh, kopi susu gula aren. Ya. Tapi esnya jangan terlalu banyak ya. Satu. Satu lagi apa yang kamu roasting yang selain ini beda? Jadi biar saya bisa cobain ada beberapa. Spicy chicken Korea. Yang mana? Yang ini. Kita biasanya ada 3 pak. Dari 3 varian. Sandwich. Yang mana aja? Smoked beef and egg. Ini best seller. Terus dari beefnya di barbecue beef and cheese. Varian chicken di spicy chicken Korea. Dari spicy chicken sama barbecue beef enakan mana? Yang ramean pesen. Barbecue beef. Ya udah satu. Sama ini ya. Kopi arennya ya. Aren ini cuman kopi aren ini cuman satu doang modelnya. Ada dua. Apa lagi? Satu prestasi, satu abadi. Bedanya abadi lebih strong. Oh gitu. Kalau suka kopinya yang kuat, yang abadi. Oh gitu. Ya boleh lah, yang strong satu, yang enggak satu. Jadi paket blendingnya dua ya pak? Iya. Ini paket bending ini murah, udah murah nih guys. Lagi covid pada murah guys. Kesian juga mereka guys. Nih guys, dipanggang dulu guys. Dia punya roti tebel loh guys. Bikin sendiri loh katanya. Iya mas ya? Iya mas. Tuh, bikin sendiri guys. Bukannya dia beli atau dari mana bikin sendiri. Berarti ini higienis guys. Tapi kalau cabangnya udah 6, pasti enak guys. Iya, tapi semua balik ke selera ya. Tuh. Siapa? Iya. Bukan, apa sih restorannya? Ada itu, saya masih juga. Saya bikinin dia. Ini banyak varian ya. Dia punya varian ada berapa macam mas di sini? Sandwichnya ada 12 pak. 12, 9. Oh 9, 9 macam tuh guys. Cuma kita cari yang the best seller aja deh guys. Jadi nggak pusing. Mas sambil nanya-nanya nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ini cabangnya udah berapa? Ada 6 pak di Jakarta. Ada 6 Jakarta ya? Tapi semua di Jakarta? Pertamanya dari Malang dibawa ke Jakarta. Oh Malang, Malang Jawa Timur, aslinya di sana.
bawa ke Jakarta. Nah, di Jakarta selain di Moy, Kelapa Gading di mana lagi? Di apartemen mansion di Kemayoran. Oke. Okay. Terus di apartemen Gading Nias di Kelapa Gading juga. Oke. Okay. Terus ada di Bintaro. Bintaro juga ada, oke. Okay. Terus di Cahdan. Cahdan di mana tuh? Di daerah Jakarta Selatan. Oh, itu apa mall atau apa? Apa ya? Yang di Cahdan. Kayaknya ruko biasa. Oh, ruko biasa. Di Kesok. Aurum juga di Jakarta Selatan. Oh, Aurum. Sama di Binus. Binus, Binus Kemanggisan ya. Banyak juga ya mas ya. Ini biasa enaknya makannya di pantai mas. Iya. Kayak di Bali tuh mestinya. Ini tadi jangan yang buntut tuh. Rotinya jangan yang buntut, ambil. Rotinya? Oh, yang buntut. Enggak, yang ini buntut. Ini buntut deh. Nah, kalau di Moy udah berapa lama? Di Moy ini? Nah. Kita buka tanggal 7 April. Oh, 7 Mei. 7 Mei tahun ini? 2 bulan ya. Oh. 2 bulan, ya. Jalan 2 bulan ya. Mudah-mudahan tambah rame lah ya mas ya. Nah, biar orang-orang juga tahu ada di sini cabangnya gitu loh. Nih guys yang nonton-nonton di Okai Bang, Okai Bang ya. Nah, di sini ada untuk makan pagi atau siang minum kopinya juga ada. Di kopi hitam juga ada ya? Apa? Pakai apa tuh kopinya hitam? Maksudnya gimana? Kopi hitamnya dia punya ini? Oh, kopi apa? Biji kopinya? Iya. Kita biji kopinya pakai host blend 50-50, okay. Jadi 50 Arabica, 50 Robusta. Oh gitu, tuh guys, sambil minum kopi hitam sama rotinya mantap. Tapi harus take away. Karena semuanya ini sekarang tidak boleh makan di tempat guys. Nanti kita cobain di tempat rumah aja guys. Saya mau ke rumah ibu saya, nyokap saya deh. Coba di sana. Ini lagi PPKM susah guys, semua makannya guys. Kalau buka jam berapa di sini, Mbak? Kita buka setengah 8. Setengah 8 pagi? Iya. Sampai? Sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Hari Sabtu Minggu buka? Iya, buka. Tanggal hari besar? Tanggal merah? Buka, Pak. Buka juga ya? Oh buka juga. Paling cuma beda waktunya aja sih. Oh beda. Hari-hari besar. Kalau kopi hitam berapa duit mas satu cup? Oh nggak bisa diganti ya sama itu? Enggak. Karena dia udah. Taruh. Kamu setengah 8 udah buka? Iya. Berarti jam 8 kita bisa kesini dong. Kalau habis olahraga, kan kita olahraganya keliling mall. Oh iya. Lebih aman, malah tabrak. Kan ada yang pernah ketabrak di jalanan. Pagi-pagi. Tuh guys, itu Gecko guys, ke kiri itu Gecko, Hotel Agung Sedayu All, sana, nah ini yang ke kanannya, ini yang arah ke Pasar Moy, oh salah, kanannya guys, pintunya.